sedikit perubahan di culture. Lautan orang baju, orang spearfishing, orang nyelam. Kan dulunya semua pakai kacamata dibikin dari kayu sama gelas. Ya sekarang udah transisi ke mask, sama goggles. Bagus, positif, nggak negatif sama sekali. Cuman sejarah udah mulai hilang nih, udah mulai modern. Jadi makanya aku nanya tentang goggles-nya dia tadi. Ajak spearfishing sama lokal tuh paling benar tuh. Dia tahu spot-spotnya, manusia, dan dia baik banget. Spearganya dipinjamin, aku nggak bawa apa-apa kan. Visibility di sini itu bening jernih banget. Iya, saya diajak sama yang namanya Mansur. Dia local spearfisher. Dia local nelayan di Alor. Dan dia jago. Dia cukup jago spearfishing. Dia ngerti laut, ngerti bawa kapal, ngerti mancing, ngerti bawa pulang hasil dari laut lah. Saya tahu banyak ikan yang besar. Cuman spot-spot yang ada ikan besar adalah spot untuk diving. Dan di situ lagi banyak divers. Jadi kita cari spot yang baru. Spot yang jauh dari semua orang, dan di situ ikannya kecil-kecil, dan di dunia spearfishing kita nggak boleh nembak ikan-ikan yang kecil-kecil ini. Abis itu pakai intuisi saya sih. Ini berapa satu? Aku B3 ya. Pengalaman waktu ke pasar tradisional Kadelang ya, abis keliling-keliling belanja-belanji gitu ya, baru perhatikan kok di pasar itu ibu-ibu itu pada necis. Pada modis gitu, dengan tas-tas belanjaan mereka yang warna-warni di tenteng gede kan, tasnya kelihatan banget dari jauh. Jadi sebenarnya ibu-ibu itu tuh, mereka udah punya kebiasaan yang baik gitu. Mereka tuh nggak harus tergantung dengan plastik. Nih, daun kelor nih. Ini kalau misalnya di NTT tuh lagi lumayan digalakkan buat mengkonsumsi daun kelor, terutama di Alor. Dan ada fakta menarik ya, kalau misalnya di Alor tuh di tempat-tempat kayak di Moru gitu-gitu, di yang lumayan terpencil, mereka tuh kasus kena kankernya sangat kecil. Oh ya, ada antioksidannya juga, terus beta-karotin, vitamin C juga. Jadi, apa ya, banyak hal-hal yang sederhana, yang mungkin kita remehin, yang harganya tuh nggak mahal, mudah didapat, tapi khasiatnya tuh luar biasa seperti ini. Makanya kita, ya, nggak ada salahnya kalau kita ekspor Indonesia dan kita jaga juga supaya yang kayak gini-gini itu tetap dilestarikan. Saat ini tuh perjalanan menuju ke air sumber air panas Tuti. Jaraknya kira-kira sekitar 30 menit. Terus sepanjang jalan itu ternyata di sebelah kiri itu sangat terbuka dan kita bisa melihat laut sepanjang jalan. 30 menit pasti nggak berasa deh.